Iya, kita bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-19 ya, malam ini malam ke-19, alhamdulillah Allah masih berikan kita kekuatan, kesehatan ya, meskipun cuaca cukup dingin ya, di luar dingin masuk ke dalam alhamdulillah sejuk juga. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesabaran yang kita perlihatkan, Bapak Ibu, kesabaran untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama selama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan berbuah manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, di waktu-waktu seperti sekarang ini tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mungkin sudah menjauh dan meninggalkan masjid, tidak lagi sholat tarawih. Jangankan sholat tarawih, sholat wajib pun mungkin sudah ditinggalkan. Dan itu fenomena yang terjadi di setiap tahun dari bulan suci Ramadan. Ya, bahwasanya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Ramadan itu masya Allah dipenuhi oleh orang-orang beriman. Mereka datang melaksanakan sholat. Tapi di akhir-akhir, mulai dari pertengahan, apalagi sudah di akhir-akhir Ramadan, mulai berkurang soft-soft di masjid. Ya, mungkin pindah ke masjid lain. Mudah-mudahan demikian. Ya, atau mungkin pindah ke musola. Tapi musolanya di dalam mall. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang pasti terhadap saudara-saudara kita yang beriman tersebut, kita tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan mereka tetap melaksanakan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jemaah sekalian, hal yang sangat penting insyaallah untuk kami sampaikan dan kami ingatkan kepada kita sekalian, pada diri saya dan kepada kita sekalian, bahwasanya Ramadan semakin berakhir atau semakin dia masuk di hari-hari akhir dari bulan Ramadan tersebut, itu semakin lebih mulia dan semakin lebih afdol jemaah sekalian. 10 hari pertengahan itu lebih afdol daripada 10 hari pertama, dan 10 hari terakhir itu lebih afdol, lebih mulia daripada 10 hari pertengahan dan 10 hari pertama. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, satu amal ibadah semakin dia menuju kepada titik akhirnya, titik penghabisan dari ibadah tersebut, semakin dia mulia dan menjadi penentu. Makanya dalam hidup seorang mukmin saja kita mengenal ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah artinya meninggal menutup masa hidupnya dalam keadaan baik, dan su'ul khatimah artinya menutup masa hidupnya dalam keadaan buruk. Kenapa sampai ada husnul khatimah dan su'ul khatimah jemaah sekalian? Karena yang menentukan di akhir. Boleh jadi ada orang semasa hidupnya dia bergelimang dengan berbagai macam dosa, ya, berbagai macam kesalahan dia lakukan, kemaksiatan dia lakukan. Tapi kemudian di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala berikan dia percikan hidayah, yang kemudian dia kembali ke jalan Allah sampai meninggal, dan ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga akibat dari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang semasa hidupnya dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Amalan-amalan penduduk neraka, Nabi katakan secara umum, berarti yang masuk dalam pikiran kita semua amalan keburukan, karena itu adalah amalan-amalan penduduk neraka, mulai dari kesyirikan mungkin, perzinahan mungkin, pembunuhan, perjudian, dan seterusnya. Amalan-amalan penduduk neraka semasa hidupnya dia lakukan itu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'.
kata Nabi untuk menggambarkan kepada kita jemaah sekalian saking luar biasanya maksiat yang dia lakukan oleh orang ini. Kata Nabi sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta, yang ditafsirkan oleh para ulama kita dengan illal maut, kecuali kematian. Maksudnya kalau meninggal dia neraka. Artinya kalau meninggal di dalam kemaksiatan tersebut. Tapi subhanallah, tidak ada yang tahu kehidupan manusia, Bapak Ibu. Hari ini kita melihat orang buruk di mata kita, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, dan ternyata dia menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayamalu fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain, fayamalu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga bagi pendosa apa, Bapak Ibu? Yang paling pertama adalah taubat dari dosanya. Amalan penduduk surga untuk pendosa, Nabi katakan di awal dia ini adalah pendosa, banyak melakukan amalan penduduk neraka. Amalan penduduk surga untuk bagi para pendosa yang paling pertama adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sebaliknya kata Nabi, wa innar rajula, dan sesungguhnya ada orang, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga apa? Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi tidak sholat, amalan penduduk surga dia sholat. Yang tadi tidak puasa, dia puasa. Yang tadi tidak baca Quran, dia baca Quran. Dia bersedekah, semua amalan penduduk surga. Bahkan kalau kita melihat, masya Allah, kayaknya dia ini orang penduduk surga yang sedang berjalan di muka bumi. Mungkin ada orang yang bisa berkata demikian, saking melihat luar biasanya orang ini dalam amal ibadah. Tapi belum tentu. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali kematian, kecuali sehasta. Tapi di akhir hayat, "Fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini kata para ulama kita, dapat kita pahami bahwa yang menentukan itu adalah di akhir. Kehidupan kita yang menentukan adalah di akhir. Ramadan kita yang menentukan adalah di akhir. Bisa jadi di awal banyak kekurangan Ramadan kita, jemaah sekalian. Kuranglah lampa, ya, kurang. Saya lihat serius sekali. Ya, bisa jadi di awal Ramadan kurang, banyak kekurangan. Tapi ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan akhir Ramadan, Bapak Ibu, janganlah lampa yang dicari, tapi surga dan maaf Allah, surga dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari di akhir nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar yang dibacakan oleh Ustaz muda kita tadi, ya, Ustaz Farlin, ya, masya Allah, bahwasanya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik, bukan setara dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak tahu berapa, berarti masih lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh 1001, boleh 1002, boleh 2000, boleh 3000, lebih baik daripada 1000 bulan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan bapontar. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, agar supaya kita mendapatkan atau dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah selama 1000 bulan, ya, atau lebih baik daripada 1000 bulan, dan tidak dicatatkan sedang bapontar 1000 bulan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau dicatat sedang bapontar 1000 bulan? Na'udzubillah, tidak bisa terbayangkan. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sudah mengambil waktunya, dan kita persiapan untuk salat tarawih dan witir. Jazakumullah khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.